Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel saya di Nutrikan TV. Kali ini kita pengen makan-makan yang segel-segel makanan Asia. Dan sekarang ini nuansa Christmas adem lagi. Dan kita akan mencari sesuatu yang benar-benar menarik, yang enak banget. Sebenarnya sih lagi pengen makan makanan Jepang. Baik, kata mungkin ini karena hari weekend. Kita makan sushi, makan khas Jepang. Nah, itu telah sampai di tempat makanan Jepang favoritku. Favorit makanannya Ichiban. Kita akan makan di Ichiban sushi, juga kelihatan. Kita pertama kita beli ini katsudon, cuma yang satu ya, yang ini punya. Oke, thank you mbak. Kita lagi nunggu sushinya. Bisa main game dulu, main game ini enak banget gamenya ini. Kita ngumpulin hewan gitu, kayak main Pokemon gitu. Jadi ngumpulin hewan terus kita namatin kan gitu aja. Aku suka banget main ini. Jadi bisa kalau waktu kayak minggu pesanan datang, itu aku main game ini dulu. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya pesanan yang telah dicinit datang juga. Ini dia pesanannya. Enak banget kelihatannya. Ini dapat satu paket ini gitu pak. Ini dan ini sushi yang kesukaan. Itadakimas. Biasanya kalau di anak zaman sekarang kita akan makan yang cara makan sushi yang baik dan benar sih. Cara makan sushi yang baik. Nah, biasanya kalau aku itu makan ya sushi. Jadi caranya itu kita racik dulu bumbunya. Pertama kita masukin bumbu cabenya, karena aku suka pedas jadi banyakin bumbu cabenya. Kita tambah kecap asin, kita masukin ke sini. Jadi banyakin aja nggak apa. Dan kita aduk. Dan jadi deh saus sushi ala Miguel. Karena waktu makan telah tiba dan pesanan telah datang, yaitu ada sushi, sushi ini, ada sashimi. Ini jadi teman-teman sashimi dan sushi nggak tahu apa, ada sup dan juga saus sushi racikan Miguel. Pertama kita coba dulu yang sashimi yang ini. Kita masukin ke bumbunya racikan Miguel. Enak. Thank you.
habis, ini habis, ini habis, tinggal satu, dan ini juga. Dan untuk pelakunya karena banyaknya makanan, enak banget semuanya, ini aku sedang. Dan thank you, terima kasih telah menyaksikan video saya. Buat teman-teman jangan lupa klik like di bawah ini dan ketik komen yang tentang hal-hal positif yang ingin kamu sampaikan pada video ini, dan jangan lupa untuk